aku mau sharing soal exercise. DJ. Jadi sebelumnya aku emang suka banget yang namanya olahraga, tapi setelah punya anak, kegiatan olahraga itu gak seleluasa waktu dulu sebelum aku punya anak. So aku putar otak nih, gimana caranya aku bisa tetap exercise tetapi juga bisa sambil mengasuh anak. Ini salah satu olahraga aku, dan masih banyak cara-cara aku yang lain dalam berolahraga sambil mengasuh anak. So, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, aku minta subscribe-nya dulu. Sudah? Kalau sudah, kalian juga bisa share ke teman-teman kalian biar manfaatnya lebih banyak dari video ini. So, langsung aja kita ke latihannya. Sebelum ke latihan inti, lakukan pemanasan dahulu selama 5-10 menit. Gerakan pertama adalah jumping jack. Lakukan jumping jack 30 repetisi setiap set. Gerakan ini adalah gerakan pamungkas karena semua otot tubuh bekerja dari kaki, pinggang, dan tangan. Yang kedua adalah gerakan TikTok. Gerakan ini biasa aku lakukan 20 repetisi dengan jeda setiap 10 repetisinya. Jadi setiap 10 repetisi beban aku turunkan dulu sebentar, lalu aku angkat lagi. Dan kebetulan beban di sini aku menggunakan anak aku sendiri. Yang ketiga adalah gerakan bridge. Lakukan 30 repetisi setiap setnya. Lagi-lagi aku menggunakan beban anak aku. Dan ini juga menyenangkan untuk anak-anak. Gerakan ini fokus ke otot pinggul dan bokong. Lanjut ke gerakan keempat adalah posisi baby airplane. Ini pasti banyak sekali orang tua yang pernah bermain baby airplane dengan anaknya kan? Ternyata gerakan ini cukup membantu membentuk otot paha. Biasanya aku lakukan 20 repetisi setiap setnya. Gerakan kelima adalah squat. Aku lakukan sambil melompat untuk lebih cepat hasilnya di otot kaki dan paha aku. Biasanya aku lakukan 20 repetisi dan aku beri jeda setiap 10 repetisinya. Gerakan keenam atau terakhir adalah lari di tempat dengan gerakan silang. Gerakan ini berfungsi membakar lemak perut, pinggang, sekaligus menguatkan otot kaki. Tapi setelah berlatih jangan lupa peregangan ya, agar otot tidak terjadi kram. Oke teman-teman, itu tadi latihan aku sama anak. Jadi kita tetap sehat, bugar, dan anak pun juga tetap asik. Gerakan tersebut bisa kalian ulang sebanyak mungkin semampu teman-teman semuanya. So, sampai ketemu di video menarik berikutnya. Bye-bye.